kasihnya menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan selama-lamanya. Sebagai suami istri ini luar biasa ada kesempatan untuk membaharui hidup perkawinan. Terima kasih untuk para suster yang melayani kita dengan setia. Terima kasih untuk teman-teman tim media Pak Thomas, lalu Yasina, Mas Eko senior dan junior, yang satu mengiringi kita dengan keyboardnya, yang satu mengiringi kita dengan tangisan. Dalam sekarang teman-teman hidupi dalam kehidupan berkeluarga, mungkin baik sebelum kita pulang kita dengar dulu ya satu dua kesan singkat mungkin dari ini dulu ya, dari teman-teman panitia. Bacaan mewakili. Wah, dua kesan ya. Kritiknya juga boleh, ya. Akhirnya saya mewakili teman-teman panitia, sebenarnya cuma mau berterima kasih saja kepada pertama kepada Pastor Perodi yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ada tempat ini membimbing Bapak Ibu sekalian untuk mengalami namanya pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan berumah tangga. Dan itu juga menjadi harapan dan doa dari kami panitia semuanya. Menjadi panitia untuk rekolesi keluarga ini bukan hal yang gampang, karena kami memang sudah tahu bahwa jadwalnya itu minggu ketiga, setiap minggu ketiga, tetapi untuk mencari atau untuk mengundang Bapak Ibu sekalian khususnya pasangan suami istri untuk bisa terlibat dalam kegiatan rekoles setiap bulannya itu susah. Dan tidak semua menanggapi undangan atau informasi dari kami. Dan kami maklumi bahwa mungkin belum semua terbiasa dengan kegiatan rekoles ini. Jadi setiap kali kami mengadakan rekoles dan banyak Bapak Ibu yang hadir itu menjadi suatu rasa syukur bagi kami semua. Dan ini juga yang menjadi kekuatan bagi semua panitia untuk terus melayani. Jadi ada saya minta semua panitia untuk berdiri. Semua panitia untuk berdiri. Yang belum berdiri akan saya suruh. Oke, silakan duduk. Jadi supaya saya jangan merasa bahwa Pak Chandra menunjuk saya, sih juga saya menunjuk yang lainnya. Oke, jadi ini bukan suatu pelayanan yang biasa, tapi suatu doa juga dari kami untuk terus mendoakan. Jadi biasanya kalau ada kegiatan rekolesi di sini, pasti ada tim doanya. Jadi sambil kegiatan di sini berlangsung ada suster atau Bapak Ibu panitia yang terus mendoakan di kapela di susteran.
Jadi menjadi suatu undangan bahwa kami percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja menyentuh hati setiap orang, sehingga dengan bantuan doa kami juga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan apa yang sesuai dengan harapan sebelumnya, sebelum datang ke sini. Sehingga ketika pulang nanti akan membawa sesuatu yang berharga, baik untuk diri sendiri, pasangan, dan juga anak-anak di rumah, dan lebih luas lagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kami berharap Bapak Ibu yang sudah ada dalam grup atau yang belum ada, nanti kami mohon izinnya di chat supaya akan memasukkan nama yang belum masuk dalam grup, supaya bisa lihat informasi-informasi seputar kegiatan rohani untuk pasangan suami istri. Itu saja, sekian.